Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali teman-teman di channel Bento Cookie. Video hari ini berisi mengenai ide usaha nasi bento ya teman-teman, khususnya perhitungan modal yang dikeluarkan untuk satu porsi nasi bento dan perkiraan harga jual. Dan dengan catatan bahwa harga bahan-bahan yang saya sampaikan di sini adalah harga bahan saat ini di pasar tradisional di Kediri ya teman-teman. Sehingga bisa jadi beda daerah, beda, dan mungkin beda waktu nanti harganya juga bisa berbeda. Dan ini saya coba memasak ya teman-teman. Karena pada dasarnya saya sebetulnya tidak terlalu pintar untuk memasak, tapi saya hanya senang membuat nasi bentonya atau membuat bentuk karakter teman-teman. Dan ini isian tumis sayurnya, yaitu wortel, jamur kancing, kapri, telur, baby corn, dan bunga kol teman-teman ya. Dan sekarang saya coba memasak tumis sayurannya ya teman-teman. Kita panaskan minyaknya dulu sekitar 4-5 sendok minyak. Kemudian kita masukkan bawang putih, tunggu beberapa saat, kemudian bawang bombay, dan yang terakhir bawang merah. Ini jumlahnya takarannya feeling aja teman-teman ya. Nah, kemudian telur kita masukkan. Setelah telur ini sayuran wortel, bunga kol, sama baby corn saya masukkan dulu. Kemudian jamur kancing, dan kita tambah air teman-teman. Kita tambah air dan kita diamkan sampai agak sat airnya, sampai berkurang airnya. Kemudian yang terakhir kita tambah kacang kaprinya, warna hijaunya ini bagus teman-teman. Nah, kemudian bumbunya terakhir saya ini teman-teman. Ini bumbu gula, garam, merica, dan lada bubuk. Hanya itu saja teman-teman bumbunya. Dan alhamdulillah rasanya standar teman-teman. Dan ini sudah selesai. Langsung kita buat nasinya. Ini mie-nya tidak saya syuting ya teman-teman. Mie-nya saya masaknya kurang bagus juga teman-teman. Nah, ini kita buat karakternya Hello Kitty. Hello Kitty saja yang mudah teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian seperti yang video-video yang sudah-sudah, memasangnya mata Hello Kitty dan kumisnya biar bagus seperti apa, bisa dilihat lagi teman-teman. Yang jelas hidung sama mata tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, ini tempatnya teman-teman. Tempatnya ini harganya kalau sekarang sekitar 1.300 teman-teman ini. Boxnya ini. Nah, kemudian ini nasinya kita tambah ini, dua yang bulat ini Hello Kitty. Nuggetnya nanti kita pakai 4 ya teman-teman itu, bukan 3. Itu nanti 4. Untuk detail rinciannya ada di box deskripsi ya teman-teman. Juga saya sertakan perkiraan harga jual jika kita mengambil keuntungan 50% atau 70% atau mungkin di atas itu. Dan yang jelas ini dengan menu seperti ini, 3 tahun yang lalu harganya per box harga jualnya sudah 12.000 teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman untuk video saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman jika ingin membuat usaha catering nasi bento. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.